Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa kembali dengan channel saya ya, dengan berbagai trik untuk menggambar. Kali ini kita akan menggambar sebuah bunga, bukan, tanaman bunga di dalam pot begitu ya. Oke, misalnya bunganya yang berdaun mirip dengan daun keladi ya, seperti ini. Kita mulai dengan menggambar seperti jantung atau left you ya. Oke, seperti ini ya, kemudian seperti ini ya, kesan apa tampak dari samping ya, jadi lebih tipis dia. Begini. Oke. Nah, jadinya seperti tumpukan hati ya. Nah, kemudian kita bikin apa? Satu lagi yang besar. Nah, begini. Ya. Kemudian di sini ada pot ya, vas bunganya ya, begini ya. Nah, begini pot pada umumnya ya. belum jadi ya. Masih proses. Ini kita bikin yang lebih kecil daunnya ya, lebih kecil daunnya. Nah, puncaknya biasanya ada apa namanya, terubusnya ya, bagian daun yang akan tumbuh ya, seperti ini ya. Ini bisa kita bikin apa namanya, tangkainya ya. Gimana teman-teman ya, sederhana tapi lumayan bagus ya, seperti ini ya. Bisa juga ditambahkan garis-garis apa, jari-jari daunnya ya, seperti ini biar terkesan lebih bagus dan lebih hidup ya. Karena jika tidak seperti apa nih, seperti potongan-potongan kertas ya. Gini ya, mirip tulang ikan asin ya. Oke, gimana teman-teman ya, lumayan ya. Oke, tinggal diwarnai nih, kalau misalnya mau diwarnai ya. Atau nanti kita bisa bikin variasi tanaman yang lain ya, dengan pot yang mirip seperti ini ya. Kemudian kalau misalnya untuk menambahkan kesan biar bulat ya, ini potnya bisa diarsir gitu. Nah, begini. Gitu. Iya, gimana ya? Gimana teman-teman? Oke ya. Oke, selamat mencoba ya teman-teman ya. Oke, bagi yang belum subscribe dan like, oke, jangan lupa untuk subscribe ya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Ketemu lagi di channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.